Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Amalia, Meshifa Salsabila, Ajang Muda Ningrat, Lururu Aida, Tessa Falahiyah Endang, Aisyah. Di sini kami akan mengobservasi pada mangrove di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, dengan judul yaitu Studi Analisis Pengelolaan Konservasi Lingkungan Mangrove Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Dengan aspek yang diteliti adalah aspek lingkungan atau ekologi. Tujuan dari observasi kali ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui latar belakang terbentuknya mangrove caplok barong dan juga manajemen pengelolaannya. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui aspek lingkungan dan juga pemanfaatan sumber hayati mangrove caplok barong. Yang ketiga ialah untuk mengetahui bagaimana pengembangan mangrove caplok barong ini sebagai tempat wisata. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya konservasi dan juga dukungan pemerintah dalam pengembangan mangrove caplok barong ini. Istilah mangrove berasal dari istilah yang digunakan untuk salah satu vegetasi hutan mangrove yaitu rhizophora atau bakau. Ekosistem mangrove sendiri adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan di antara makhluk hidup itu sendiri terdapat pada wilayah pesisir, terpengaruh pasang surut air laut dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin atau payau. Mangrove merupakan karakteristik dari bentuk tanaman pantai, estuari atau muara sungai, dan delta di tempat yang terlindung daerah tropis dan subtropis. Adapun mangrove caplok barong ini terdapat pada Desa Ambulu. Desa Ambulu adalah salah satu desa peserta piloting yang memiliki pemerintahan seperti RT, RW, desa dan digunakan sebagai dasar penyusunan RPJM desa. Adapun rencana pemanfaatan ruang desanya disesuaikan dengan RT, RW, kabupaten dan kondisi lingkungan di Desa Ambulu ini agar lebih terjaga karena telah mengetahui bahwa desanya merupakan KSP Kawasan Lindung Pesisir Pantai Utara Jawa. Salah satu upaya konservasi dan pengembangan wilayah pesisir yang dijadikan sebagai area wisata yakni pada kawasan pesisir yang ditumbuhi tanaman mangrove. Upaya ini dilakukan untuk memperkenalkan bahwa Cirebon, tepatnya di Desa Ambulu, terdapat adanya hutan mangrove yang dapat dikunjungi dan membutuhkan perawatan dan perkembangan lebih sehingga dibuat menjadi wisata mangrove yang dinamai Mangrove Caplok Barong.
Adapun latar belakang terbentuknya mangrove Caplok Barong dan pengelolaannya, di mana pembentukan wisata mangrove Caplok Barong guna meningkatkan taraktivitas masyarakat Ambulu dalam hal yang pertama, yaitu untuk meningkatkan penghasilan masyarakat karena dengan ikut serta dalam maju pengembangan pariwisata di desa Ambulu. Kedua, untuk menambahkan daya tarik pariwisata untuk berkunjung ke desa Ambulu sehingga terbentuknya wisata mangrove Caplok Barong tersebut dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil survei dan wawancara bahwa tanaman bakau yang berada di pesisir desa Ambulu sudah tumbuh sedari dulu. Adapun upaya pemerintah desa yaitu mengembangkan daerah pesisir, tentunya dengan bantuan warga sekitar, dengan dibuatnya sebagai tempat wisata. Pengelolaan mangrove Caplok Barong ini diserahkan ke BUMDes dan juga Pemdes untuk pengelolaan seperti contohnya sampah atau yang lainnya. Di mangrove Caplok Barong ini belum adanya pengelolaan karena terhambatnya atau belum adanya dana. Namun sementara ini untuk pembuangan sampah umumnya dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Melalui BUMDes Mina Lestari, tentunya dibantu dengan Pemdes, Ambulu menjadikan mangrove sepanjang kali Caplok Barong Ambulu sebagai destinasi wisata yang akan terus dikelola dan dikembangkan. Guna membangun mental dan sumber daya masyarakat Ambulu akan pentingnya menjaga dan melestarikan mangrove, sehingga tidak menjadi pemanfaatan sepihak dari warga seperti pelelangan dan juga penebangan mangrove untuk dijadikan kayu bakar. Karena manfaatnya cukup besar guna menahan abrasi daerah pesisir menuju pemukiman, menjadikan warga sadar untuk membantu mengelola dan melestarikannya. Selain itu, adanya wisata ini dapat meningkatkan perekonomian desa dengan mempromosikan hasil-hasil atau potensi yang dimiliki masyarakat desa, supaya berkembang menuju masyarakat yang lebih maju dan juga sadar akan lingkungan. Pembuatan dan pengelolaan mangrove desa Ambulu seperti sarana hiburan serta edukasi bahwa penting menjaga kelestarian alam karena akan berdampak besar manfaatnya juga sebaliknya jika tidak ada pelestarian. Selain itu, biota laut dan lingkungan dijaga dan dikelola dengan baik dari beberapa limbah. Maka diperlukannya dukungan sepenuhnya dari Pemda Jawa Barat guna membangun sumber daya masyarakat agar sadar lingkungan dan dapat dikelola dan dikembangkan lagi. Aspek lingkungan mangrove dan pemanfaatan sumber daya hayati, di mana aspek lingkungan yang terdapat di mangrove Caplok Barong ini terbilang aman dan tidak ada kendala dari segi apapun. Bahkan dengan adanya wisata mangrove Caplok Barong di desa Ambulu ini, menjadikan lingkungan sekitar menjadi bersih karena mendapat pengawasan pemerintah desa juga terbantu dengan sebandingnya kesadaran warga sekitar. Sebelum adanya atau dibuatnya wisata mangrove Caplok Barong, lingkungan airnya tercemar karena adanya limbah dari beberapa peternakan seperti kotoran dari kandang ayam, limbah rumah tangga, dan terdapat adanya jamban umum sehingga menyebabkan tercemarnya lingkungan perairan dan mengganggu kehidupan biota laut yang hidup di perairan, dengan bukti bahwa pemancing ikan tidak pernah mendapatkan ikan yang cukup layak untuk dikonsumsi. Sedangkan setelah pengelolaan menjadi banyak pemancing ikan yang mendapatkan ikan seperti ikan kakap. Pemanfaatan hayati sepenuhnya diambil dari laut, mereka mencari sumber penghasilan di laut dan di pantai. Namun dengan adanya perairan mangrove ini dimanfaatkan para pemancing ikan. Para pemancing diperbolehkan memancing secara bebas di sekitar lingkungan mangrove Caplok Barong ini. Hal ini bertujuan untuk menarik pariwisata untuk berkunjung. Para pemancing biasanya memperoleh ikan kakap putih. Pengembangan mangrove sebagai tempat wisata, di mana proses pengembangan ini sudah direncanakan pemerintah setempat atau pemerintah desa, yaitu dengan upaya menambah jarak tempuh di wisata mangrove dan diperluas juga jenis trek yang diperbanyak untuk menambah daya tarik pengunjung dan menambah inovasi baru. Guna mengembangkan masyarakat sekitar wisata mangrove Caplok Barong ini sudah cukup sadar, walaupun sebagian lainnya belum sadar terhadap lingkungan sekitar dengan masih membuang sampah produk aliran perairan, sehingga pemerintah desa mengupayakan guna memberi kebijakan bagi warga yang belum sadar. Peraturan dari lokasi wisata mangrove ini memberlakukan peraturan di mangrove Caplok Barong dengan jadwal penutupan tempat kunjung di jam 17. Waktu Indonesia Barat. Dengan adanya peraturan ini bertujuan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, yaitu menghindari adanya perzinahan.
kebijakan konservasi dan dukungan pemerintah mengenai mangrove caplok barong. Diketahui wisata mangrove caplok barong belum adanya pengembangan konservasi secara khusus. Tetapi pemerintah setempat melarang pengelolaan lahan di pantai atau di laut untuk dijadikan lahan tambak pribadi dan sudah dihilangkan karena dapat merusak mangrove di sekitar. Hal ini karena adanya lahan-lahan tambak menjadikan mangrove rusak dengan ditebangnya pohon bakau yang tumbuh di sekitar guna menambah lahan tambak tersebut, sehingga diberi peringatan untuk tidak boleh adanya pembuatan tambak di daerah sekitar mangrove. Adanya dukungan pemerintah untuk mengembangkan wisata di mangrove caplok barong sangat banyak, yaitu seperti dukungan dari Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan dukungan pemerintah lainnya. Namun ada terkendalanya karena saat ini adanya wabah virus atau pandemi COVID-19 yang menjadikan pembatasan sosialisasi dan kunjungan sehingga dukungan tersebut menjadi ikut tertunda.